Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di mata pelajaran Pendidikan Agama Islam di kelas 11. Baik, selamat menyaksikan video pembelajaran berikut ini. Periode klasik 650 sampai 1250, periode kejayaan Islam. Lahirnya Islam dan munculnya peradaban baru. Islam dimulai dari seorang diri yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu atas keberhasilan dakwah yang dilakukan oleh beliau baik pada periode Mekah maupun Madinah. Islam menyebar ke seluruh jazirah Arab. Selanjutnya, Islam berkembang dengan pesat ke penjuru dunia atas peran para sahabat dan generasi sesudahnya. Sekitar tahun 610 Masehi, risalah Islam dimulai yang merupakan kelanjutan dan penyempurna dari risalah sebelumnya, yakni saat Nabi Muhammad SAW diangkat sebagai Rasul yang ditandai adanya penerimaan wahyu pertama, yakni Quran Surat Al-Alaq ayat 1-5 yang diawali kata Iqra. Selanjutnya risalah Islam diteruskan oleh Khulafaur Rasyidin mulai Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan sampai Ali bin Abi Thalib, semuanya terentang dalam kurun 11-41 Hijriah. Dilanjutkan oleh Daulah Umayyah dan Daulah Abbasiyah. Perkembangan Islam mencapai puncak kejayaan terjadi di masa Khalifah Abdurrahman Ad-Dakhil pada masa Daulah Umayyah dan Khalifah Harun Ar-Rasyid pada masa Daulah Abbasiyah. Misalnya yang ditandai dengan pendirian Darul Hikmah atau Akademi Ilmu Pengetahuan pertama di dunia yang terdiri dari perpustakaan, pusat pemerintahan, observatorium bintang, dan Universitas Darul Ulum. Pada masa itu, hanya ada dua negara superpower dunia atau memiliki keunggulan yang mempengaruhi dunia, yakni di barat berkedudukan di Cordoba, Spanyol, dan timur berkedudukan di Baghdad, Irak. Kekuasaan Daulah Umayyah menguasai Damsyik, Syria, Syam, dan Irak, Mesir sampai Maroko, Persia, Samarkand, seluruh Andalusia tahun 719 Masehi. Dan inilah faktor internal dan eksternal pendorong kemajuan Islam. Terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran. Kita bertemu di materi selanjutnya. Assalamualaikum.